BC Aceh bersinergi bersama Kanwil BC Kepri, PSO BC TBK, BC Long Sumawi, dan BC Langsam berhasil melakukan penggagalan upaya masuknya rokok ilegal dari wilayah luar yang berasal dari Thailand. Selanjutnya, Satgas Patroli Laut BC. Yang merupakan hasil operasi gabungan kantor pusat DJBC, Kanwil BC Aceh, Kanwil BC Kepri, dan BC Lok Sumawut atau 5.910.000 batang. Patroli yang kita gunakan untuk melakukan penindakan dibantu sepenuhnya oleh seluruh aparat penegak hukum. Ini merupakan wujud upaya Kanwil Bea Cukai Aceh dalam memperketat pengawasan dan pemberantasan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Baik, sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Dan ini dua lokasi di Lok Sumawi juga ada, yang di sini juga ada. Lok Sumawi nanti dikawal oleh teman-teman dari Kejaksaan di Lungah. Nanti pembakarannya jadi bahan bakar proses pabrik. Di samping yang penangkapan laut, kami juga melakukan penindakan di ini contohnya nih, nah, ini rokok seperti ini nih. Ini kan lihat kemasannya bagus, semua bagus. Coba kalau kita punya dia. Nah, ini yang seperti ini maunya nih, kita bisa buat pabrik yang sama. Nggak ada lagi pengangguran di Aceh. Lawan juga kita buat kesadaran lah masyarakat supaya kita bangun punya sendiri. Biar ada bangga punya rokok sendiri gitu. Mana teman-teman? Tinggi. Dalam bulan Mei, yang menonjol tindakan yang kita lakukan khusus untuk rokok ilegal ini ada dua kali penindakan. Yang pertama di kawasan Kuala Cangku, di kawasan Lok Sukun ya. Kita menindak 5,9 juta batang rokok ilegal. Kemudian di tanggal 28 Mei, kita juga melakukan penindakan di kawasan Kuala Langsa. Ya. Di perairan Kuala Langsa, kita juga menegah rokok ilegal yang masuk ke perairan Aceh itu kurang lebih 10 juta batang. Jadi total hampir 16 juta lah dalam bulan Mei ini yang kita lakukan penindakan untuk rokok ilegal. Untuk tersangkanya, Pak? Tersangkanya di penindakan pertama di Kuala Cangku ada 4 orang, yang di Kuala Langsa ada 1 orang. Sekarang ini masih di kita sudah serahkan ke Kejaksaan Tinggi di dan statusnya sudah di SPDP. Kanwil BC Aceh bersinergi bersama Kanwil BC Kepri, PSO BC TBK, BC Lok Sumawi, dan BC Langsam berhasil melakukan penggagalan upaya masuknya rokok ilegal dari wilayah luar yang berasal dari Thailand. Selanjutnya, Satgas Patroli Laut BC. Yang merupakan hasil operasi gabungan kantor pusat DJBC, Kanwil BC Aceh, Kanwil BC Kepri, dan BC Lok Sumawut atau 5.910.000 batang. Patroli yang kita gunakan untuk melakukan penindakan dibantu sepenuhnya oleh seluruh aparat penegak hukum. Ini merupakan wujud upaya Kanwil Bea Cukai Aceh dalam memperketat pengawasan dan pemberantasan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Baik, sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Dan ini dua lokasi di Lok Sumawi juga ada, yang di sini juga ada. Lok Sumawi nanti dikawal oleh teman-teman dari Kejaksaan di Lungah. Nanti pembakarannya jadi bahan bakar proses pabrik. Di samping yang penangkapan laut, kami juga melakukan penindakan di ini contohnya nih, nah, ini rokok seperti ini nih.
Ini kan lihat kemasannya bagus, semua bagus. Coba kalau kita punya dia. Nah, ini yang seperti ini maunya nih, kita bisa buat pabrik yang sama. Nggak ada lagi pengangguran di Aceh. Lawan juga kita buat kesadaran lah masyarakat, supaya kita bangun punya sendiri. Biar ada bangga punya rokok sendiri gitu. Gimana teman-teman? Tinggi. Dalam bulan Mei, yang menonjol tindakan yang kita lakukan khusus untuk rokok ilegal ini ada dua kali penindakan. Yang pertama di kawasan Kuala Cangku, di kawasan Lusukun ya. Kita menindak 5,9 juta batang rokok ilegal. Kemudian di tanggal 28 Mei, kita juga melakukan penindakan di kawasan Kuala Langsa. Ya. Di perairan Kuala Langsa, kita juga menegah rokok ilegal yang masuk ke perairan Aceh itu kurang lebih 10 juta batang. Jadi total hampir 16 juta lah dalam bulan Mei ini yang kita lakukan penindakan untuk rokok ilegal. Untuk tersangkanya Pak? Tersangkanya di penindakan pertama di Kuala Cangku ada 4 orang, yang di Kuala Langsa ada 1 orang. Sekarang ini masih di kita sudah serahkan ke Kejaksaan Tinggi di dan statusnya sudah di SPDP. Panggil rokok. BJ Aceh bersinergi bersama Kanwil BJ Kepri, PSO BJ TBK, BJ Long Sumawi, dan BJ Langsa berhasil melakukan penggagalan upaya masuknya rokok ilegal dari wilayah luar yang berasal dari Thailand. Selanjutnya, Satgas Patroli Laut BJ. Ya warabhuma kama rabbayana syahira yang merupakan hasil operasi gabungan kantor pusat BJBC, Kanwil BJ Aceh, Kanwil BJ Kepri, dan BJ Lok Sumawa atau 5.910.000 batang. Oli yang kita gunakan untuk melakukan penindakan dibantu sepenuhnya oleh seluruh aparat penegak hukum. Ini merupakan wujud upaya Kanwil Bea Cukai Aceh dalam memperketat pengawasan dan pemberantasan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.